Presto to Milan. Enam delapan koma delapan sukses. Kena ambil duduk merah. Enam sembilan koma lima sukses. Nurunin berat badan sih cuma sedikit ya, mungkin cuma 2 kilo kemarin karena memang udah penjagaan terus berat badan, udah siap selalu. Jadi kalau misalkan untuk pemanggilan terus, jadi cepat untuk turunin. Persiapannya ya sebenarnya sudah matang karena kita walaupun mungkin PPKM, kita tetap latihan-latihan terus. Karena waktu itu juga saya sebenarnya bertemu dengan Michael Mataheru, tapi tahu kenapa jadi batal, jadi saya dikasih ke lawan ke Zainal. Jadi itu saya sudah siap. Nah, untuk pola latihan ya mungkin sama aja ya, saya tetap sama aja karena saya harus latihan juga dia, apalagi dia memang saya lihat di stand up ya di atas si, kalau yang pertama itu si Michael Mataheru memang bagus juga atas bawah, jadi saya tidak ada perubahan ya, tetap sama aja ya, saya game plan saya tetap mainnya di atas aja, peladenin dia karena memang dia di atas, saya tetap game plan-nya tetap main fight aja di atas. Mungkin kelemahannya dia, saya lihat dari nafasnya dia kurang, jadi saya terus kejar terus ya. Saya harus menang, intinya saya harus menang, saya harus berusaha. Itu adalah motivasi saya untuk pas lawan Vicky, sehingga saya lawan Zainal ini, saya harus berusaha, harus menang. Nurunin nggak banyak ya, saya karena tiap hari kan 72, 73, terus dimain di 70,3 itu nggak terlalu susah ya, mudah lah buat saya. Itu aja sih, karena hari-harinya 72, 73 kita main di 70, ya biasalah. Persiapan buat fight night besok ini ya sudah 99% siap. Kita udah belajar ground, belajar stand up, belajar semua untuk menghadapi lawan saya besok ini, karena yang saya tahu dia faktor yang sangat bagus sih, jadi saya mempersiapkan atas dan bawah semuanya. Kelemahannya apa ya, mungkin sama-sama bensin kali ya, sama saya sama dia itu ya, lihat sama-sama bensinnya kedodoran lah, tapi ya saya selalu melatih sih semaksimal mungkin untuk mengantisipasi. Kalau pemain lain, saya berasa ya mungkin saya sama dia 11-12 mungkin ya, saya bilang untuk skill dan juga yang lain-lain. Ya, dua kali kekalahan saya berturut-turut ini pukulan keras buat saya sih. Sempat saya terpikirkan retire, berhenti, tapi ternyata saya masih ingin melakukannya lagi. Dan motivasi sekarang ini sangat-sangat tinggi untuk bisa menang lagi ya, karena cukup dua kali kehilangan tongkat.